Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Potostop. Di sini kita akan mencoba membuat efek salju. Ya, pertama-tama kita buka terlebih dahulu file yang ingin kita edit, atau kita cari saja di internet. Kita cari penguin, kita cari gambar, ya mungkin ini. Kita view index terlebih dahulu, kita copy, lalu kita buka lagi Photoshop, kita pilih file new, kita buat nama penguin, resolusi kita buat 300, kita file, kita langsung pastikan. Gabungkan dulu merger layer. Untuk membuat efek salju, kita buat layer baru terlebih dahulu dengan kan red view layer di bagian bawah, kita rubah dulu warnanya warna hitam. Oke, di sini stroke light kita buat 15, sedangkan light dan atau dark balance kita buat 90. Lalu kita klik OK. Ya, setelah ini kita pilih filter, lalu pilih blur, kita pilih Gaussian blur. Radiusnya kita roba 0,5 pixel, lalu kita klik OK. Setelah itu kita langsung roba layar satu menjadi opacity-nya menjadi 100%. Oke, sekarang sudah terlihat seperti ada saljunya. Ini tampilan sebelum, ini sesudah. Ya, sekian tutorial dari saya. Jika ingin melihat tutorial-tutorial berikutnya, jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih.